Cendol ya kan? Ini guys, cendol tsunami nama dia ya. Cendol tsunami ya Pak Cik? Oh iya, cendol tsunami. Nama dia cendol tsunami. Warung Abang Misai. Kakak Misi. Kakak Misi. Cendol tsunami dia guys, harga dia 3 ringgit. Ada cendol durian. Cendol durian itu apa Pak Cik? Cendol durian. Semua bertemu kembali bersama dengan saya Diana Di Moses. Setiap kali saya limpah sini, lalu sini, lewat sini ya guys, selalunya ada cendol. Oke, hari ini ada buka. Nama cendol dia itu unik sekali ya guys, cendol tsunami. Selalunya kalau saya lewat sini, saya beli, saya tapau, take away, bungkus, bawa balik. Kali ini saya mau coba makan di sini ya guys. Oke guys, ikutin saya ya. Selamat siang Pak Cik. Ya, selamat siang. Ini ada jual apa Pak Cik? Rujak. Dia ada jual laksa utara. Laksa perlis lah. Laksa utara, laksa perlis. Laksa perlis lah. Dengan cendol. Cendol. Oke, saya hari ini mau cendol. Cendol. Boleh, boleh. Oke. Mau laksam? Cendol biasa dengan cendol pulut tuh. Oke. Okay. 3 ringgit. Sama tuh. Oke. Kamu makan dua. Pulut saya biasa. Boleh dua. Biasa kosong kan apa? Saya tak boleh makan pulut. Kacang mau? Baru pak saya dah boleh. Oke, okay, kacang satu, pulut satu. Boleh. Oke. Okay. Jangan. Ya. Kata ya. Apa? Saya gandeng lagi aman. Air batu lah. Dulu kita memang pakai air batu hancur. Lepas tu mesin terbakar. Oh ya. Okey. Manual lah kira. Ha. Ini santan. Santan pekat lah. Santan nori. Ini Pak Cik asli dari mana? Asli dari mana? Saya memang orang Johor. Okey, ni air gula. Campurlah gula Melaka. Gula Melaka. Cendol. Saya suka hunting makanan tepi jalan macam gini Pak. Okey. Okay. Nak pulut kacang? Saya pulut. Kacang satu, pulut satu. Boleh. Okey. Okay, cendol kita ni Allah Akbar. Okay, cendol kita harga dia tetap RM3. Okey, ya. Harga dia RM3. Kosong RM3, kacang RM3, pulut RM3, kacang pulut pun RM3. Kira spesial sudahlah ni. Dia lepas tu habis ni. Okay. Boleh refill free. Okay. Free unlimited. Okey Pak Cik. Okey. Okey guys, di sini sangat unik sekali kalau beli cendol. Ini nama dia apa ya Pak Cik? Saya tu. Tempurung. Tempurung. Tempurung kelapa guys. Dia pakai tempurung kelapa ini ya guys. Cendol ya kan?
ini guys, cendol tsunami nama dia ya. Cendol tsunami ya, Pak Cik? Oh iya, cendol tsunami. Nama dia cendol tsunami. Warung Abang Misai. Kakak Misi. Kakak Misi. Cendol tsunami dia, guys. Harga dia 3 ringgit. Ada cendol durian. Cendol durian itu apa, Pak Cik? Cendol durian, ya, durian. Oh, durian. Nah, tapi sekarang ini durian tak ada. Oh, durian itu durian, guys. Nah. Kalau sini cakap durian, durian. Itu bahasa mana, Pak Cik? Bahasa rojak. Bahasa rojak. Oke lah, bahasa menerima tempahan untuk jamuan kecil dengan kuantiti bawah 250 pack berbagai jenis. Mie, nasi, kue, dan pulut berhias. Oke, terima kasih. Kat sini kita ada, kat sini. Oke, kat sini ada tulis. Cendol tsunami. Refill cendol free. Makan sampai pensan. Bermakna dia ni bayar sekali je. Dia boleh tambah banyak kali. Oke, ha. Thank you. Tempatnya di Jalan Sri Alam sini ya guys, ramai sekali. Memang ramai sekali, banyak kereta yang berhenti singgah dan membelinya untuk dibawa pulang. Sekejap saja ini cendol di sini nih habis ya guys. The dog takes the cat. The dog takes the cat. Hi ho the derry-o, the dog takes the cat. The cat takes the mouse. The cat takes the mouse. Hi ho the derry-o. Alone. Jalan apa Pak Cik? Jalan Persiaran Sri Alam. Kita kalau dekat nak pergi IPD tu ada Shell. Kita kat belakang Shell, kat sempang 4 ada Willy. Okay. Okay guys, thank you. Saya mau menikmati cendol tsunami. Okay. Tempatnya unik guys, saya suka yang tempat unik. Ini kalau tak hujan ramai guys. Makan di pondok kita guys, wow. Sudah betul Pak. Sudah betul. Memang? Wow guys, ini pulut ya. Pulut itu ketan. Ketan itu glutation flour ataupun ketan lah. Pulut beras ketan ya. Tempatnya asri guys. Ini kalau siang-siang sedap ini guys. Sayangnya juga kesini sudah mau hujan ya. Jadi saya nggak mau patah balik ya. Cendol tsunami Pak Cik memang sedap. Bagi yang lalu sini jangan lupa singgah ya, sambil menolong membantu peniaga yang ada di sini. Oke guys, dan tak lupa Pak Cik kenalkan saya dengan Pak Cik yang baju kuning itu untuk minta di shoot niaganya yang berada di ujung situ ya guys. Oke, ikutin keseruan kami disambung part video yang berikutnya. Oke, thank you for watching, bye.